Halo Sobat Rumah 21, ini kita mau perjalanan ke daerah Sentul. Sekarang kita masuk di Tol Jagorawi ya. Nah, ini kalau Sentul ini kita memang sering ya berkunjung ke Sentul, karena memang proyek-proyek properti atau perumahan-perumahan di Sentul ini memang lagi hit sekarang, banyak diburu orang ya. Nah, tapi sebenarnya di sebelum Sentul ini kita ada namanya Cibubur, ada juga Cimanggis ya. Nah, ini depan nanti kan Cibubur. Nah, di Cibubur itu kita ada proyek-proyek bagus, Sobat Rumah 21. Ada Citra Grand ya. Nah, dibangun oleh Ciputra Group. Kemudian di situ ada Kota Wisata, Legenda Wisata ya, Sinar Mas Group. Nah, kalau di depan sini nanti habis Cibubur, di sepanjang Tol Jagorawi ini juga ada perumahan-perumahan yang premium, Mantor Rumah 21. Salah satunya adalah Cimanggis Golf Estate. Itu betul-betul kilometer 0, Sobat Rumah 21, keluar dari tol, begitu ujung itu sudah di perumahan ya. Konsepnya adalah ada lapangan golf di situ, Esmeralda Golf. Nah, saya juga mau terangin di beberapa proyek di Sentul yang kalau kita pecah gitu ada dua. Yang premium kita punya proyek namanya Sentuari ya. Sentuari 3 miliatan gitu. Nah, tapi kalau untuk Sentuari ini memang segmennya untuk para pebisnis, ada pebisnis atau wirausaha. Nah, kalau untuk segmen employee kita punya proyek di Sentul adalah Adi City Sentul. Ada perumahan masih landed. Di seberangnya ada Royal Sentul Park ya, ada apartemen. Nanti ke depan ini kita lihat ada LRT. LRT ini baru sampai Cibubur, nanti akan lanjut sampai dengan Bogor. Jadi kalau saya sih, kalau pergi ke Bogor, ke Sentul itu lebih nyaman ya. Ikutin terus perjalanan kita. Salam properti. Ini kita sudah keluar ke pintu tol namanya Sentul Selatan ya. Nah, ini nanti kita akan lunch bareng dengan tim Rumah 21 Bogor. Nah, kita akan di Sentul ini ada satu mall besar ya, ada Aeon ya kan di situ.